nama saya Dovis Pandi dan ini adalah proses motor saya sebagai direktur untuk marketing dan after sales service. Oke, Pak, seberapa besar sih peran PR gitu dalam menunjang perusahaan di perusahaan Bapak? Ya, PR merupakan salah satu bagian penting daripada satu perusahaan dan kita menyadari hal itu di Honda juga. Dan PR itu kita terjemahkan dalam artinya pentingnya relasi, sebenarnya public relation, tapi kita terjemahannya pentingnya relasi dan mati. Kita berusaha untuk mendapatkan atau mencari relasi-relasi, network, teman sebanyak mungkin dalam melakukan proses PR ini. Dan kenapa relasi itu penting? Karena kita membutuhkan mereka, misalnya wartawan, kita membutuhkan komunikasi dengan konsumen, kita membutuhkan komunikasi dengan shareholder, ataupun siapapun lah gitu kan. Jadi PR ini berperan sangat sentral dalam menjembatani komunikasi antara kita dengan konsumen. Dan tugas ini tentunya menjadi sangat berat, karena seorang PR yang baik, dia harus mengetahui kondisi perusahaan tersebut, dia harus mengetahui produk dari perusahaan tersebut dengan baik, dan dia juga harus mengetahui banyak hal yang tentunya kadang-kadang sifatnya juga bisa berubah positif maupun negatif, dan bagaimana dia mengkomunikasikan dengan baik kepada konsumen atau kepada masyarakat atau kepada siapapun, itu menjadi skill yang boleh bilang kadang-kadang susah untuk didapatkan. Oke Pak, bicara mengenai PR itu kan kita juga bicara mengenai strategi gitu Pak. Kira-kira strategi atau terobosan apa nih yang telah dijalani oleh PR Honda selama ini? Ya, kita kalau di mobil, kita banyak tahu bahwa ketika konsumen ingin membeli mobil, mereka melihat dari iklan. Tapi setelah mereka melihat dari iklan, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin bahwa mencoba mobilnya. Nah, untuk iklan tersebut, siapa yang berperan untuk bisa memberikan keyakinan pada si konsumen? Nah, media lah, misalnya contoh media kan bisa memberikan keyakinan. Nah, kita membuat event-event untuk media supaya media sendiri bisa tahu, bisa merasakan produk Honda itu seperti apa. Kemudian setelah itu juga yang penting di Indonesia itu apa selain iklan, yaitu mouth-to-mouth promotion pastinya. Dan mouth-to-mouth promotion itu ya kita juga harus melakukan PR, komunikasi kepada konsumen. Kita juga melakukan event-event tertentu supaya konsumennya bisa merasakan karakter daripada mobilnya seperti apa. Misalnya hari ini kita mempunyai acara seperti chassis tuning contest gitu kan, kontes modifikasi. Nah, apa hubungannya modifikasi dengan mobil gitu? Tapi modifikasi ini akan memunculkan karakter-karakter dan kreativitas daripada si mobil tersebut. Nah, bagaimana satu konsumen yang mau beli mobil standar, oh kalau saya mau tidak sama dengan yang lainnya, bisa nggak? Oh bisa, asal Anda kreatif, itu bisa. Dan mereka bisa melakukan hal itu dan mereka juga bisa tunjukkan mobilnya kepada masyarakat, sehingga kecintaan terhadap Honda Jazz makin lama makin bertumbuh. Demikian juga bisa acara seperti balapan dan lain sebagainya, supaya konsumen bisa mengetahui bahwa Honda memang menyediakan produk kepada mereka. Dan tentunya ini dibalas dengan kepercayaan konsumen dengan membeli produk Honda, yang sampai sekarang mungkin Jazz bisa market leader sampai 44% di Indonesia. Sebagai salah satu praktisi PR nih Pak, bisa dibilang bagaimana sih menurut Anda gitu? Praktek PR gitu yang ada di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini gitu. Ya, saya rasa sejak 10 tahun yang lalu the rise of the PR itu sangat menyolok-menyolok. Ya, karena kalau kita bicara hanya marketing, hanya iklan saja itu seperti kedengaran old school gitu ya. Hanya kita bergantung kepada iklan saja, di mana interaksi antara konsumen dengan produk tidak terjadi gitu. Jadi PR lah yang menjembatani itu. Dan evolusi daripada PR kali ini, satu dekade ini sangat besar. Kita lihat banyak aktivitas, aktivitas terjadi, banyak interaksi. Kemudian di dunia maya, internet segala macam berubah sedemikian jauh. Jadi penting ada orang-orang PR yang lebih kreatif, baik dalam hal aktivitas maupun juga dalam hal dunia maya di internet. Jadi ya, saya rasa berubah cukup jauh karena perkembangan teknologi juga. Oke, pertanyaan terakhir, sebagai salah satu penerima dari penghargaan nanti itu, pendapat Anda sendiri tentang event PR program and People of the Year 2013 ini gimana Pak? Ya, ini merupakan event yang sudah mungkin 9 tahun ya kalau nggak salah ya. Honda pernah mendapatkan program acara untuk kampanye safety belt aktivitas, tapi saya nggak senang hari ini saya bisa mendapatkan award untuk PR People
sebetulnya ini merupakan penghargaan bagi saya secara pribadi, apa yang saya kerjakan ternyata memang dilihat juga, ada yang menilai ternyata gitu, dan tentunya bagus buat saya, merupakan nilai value added buat diri saya juga, dan menantang saya untuk bekerja lebih baik